Hai Ismail, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini, seperti yang ada di judulnya, aku bakalan kasih tahu kalian skincare dan juga masker alami yang bagus digunakan untuk menghilangkan atau memudarkan bekas jerawat pada kulit wajah kalian. Selain itu juga skincare yang bakalan aku rekomendasikan untuk kalian kali ini aman digunakan untuk kalian yang masih remaja dan harganya juga sangat terjangkau dan yang pastinya gampang banget untuk ditemuinnya karena merupakan produk lokal. Dan di video kali ini aku bakal praktekin di kulit wajah aku secara langsung biar kalian tahu bagaimana urutan dan juga cara pemakaiannya. Nah, pastinya penasaran banget kan apa saja sih produk-produk skincare-nya dan bagaimana sih urutan plus cara pemakaiannya? Makanya kalian harus tonton terus sampai habis dan jangan sampai ada yang di-skip ya, guys. Oke. Nah, oke, selanjutnya langsung aja aku bakal tunjukin ke kalian untuk produk-produk skincare dan juga masker alaminya. Nah, untuk produk skincare-nya itu udah aku masukkan ke dalam box seperti ini. Jadi langsung aja aku bakal tunjukin ke kalian untuk produk skincare-nya satu persatu. Oke, untuk yang pertama aku bakalan mulai terlebih dahulu untuk ngebersihin kulit wajah aku. Nah, untuk ngebersihinnya sendiri, yang biasanya aku itu memakai micellar water dari produk yang Garnier yang warnanya itu pink. Untuk kali ini, untuk menghilangkan bekas-bekas jerawat, aku bakalan menggunakan micellar water dari produknya Garnier yang warnanya itu biru. Karena untuk micellar water dari produknya Garnier yang stripnya warna biru itu memang dikhususkan untuk kalian yang mempunyai kulit yang berminyak dan juga berjerawat. Jadi untuk kalian yang mempunyai kulit yang berminyak dan juga berjerawat, kalian wajib banget untuk cobain micellar water dari produknya Garnier yang stripnya warna biru. Karena sangat bagus digunakan untuk menghilangkan kadar minyak berlebih pada kulit wajah. Selain itu juga bagus digunakan untuk menghilangkan jerawat dan juga beruntusan. Dan sangat bagus digunakan untuk menghilangkan bekas-bekas jerawat. Langsung aja aku bakalan pakai. Nah, jadi ini dia udah selesai ngebersihin kulit wajah aku dengan menggunakan micellar water dari produk yang Garnier yang botolnya itu warna biru. Dan sekarang ini kulit wajah aku itu menjadi lebih bersih, berasa lebih ringan dan juga berasa lebih lembab. Dan untuk micellar water dari produk yang Garnier ini sangat aman digunakan untuk kalian yang masih remaja maupun anak sekolah. Karena micellar water dari produk yang Garnier ini tidak ada kandungan alkohol dan juga parfumnya sama sekali. Jadi yang pastinya aman banget untuk kulit wajah kalian. Dan setelah selesai aku ngebersihin kulit wajah aku dengan menggunakan micellar water dari produk yang Garnier yang botolnya itu warna biru, untuk selanjutnya langsung aja aku bakal mencuci muka. Nah, untuk sabun cuci muka di sini yang bakalan aku pakai ini dari produknya Nivea. Nama produknya adalah Nivea Sparkling Whitening Facial Foam. Nah, untuk facial foam dari produknya Nivea ini juga sangat bagus digunakan untuk menyamarkan noda-noda hitam pada kulit wajah kalian. Selain itu juga sangat bagus digunakan untuk mencerahkan kulit. Jadi untuk kalian yang mempunyai seperti bekas-bekas jerawat, flek-flek hitam maupun bopeng, kalian bisa langsung aja mencoba facial foam dari produknya Nivea ini. Langsung aja aku bakalan pakai. Nah, jadi ini dia, aku udah selesai mencuci muka aku dengan menggunakan facial foam dari produknya Nivea. Dan sekarang ini kulit wajah aku itu menjadi lebih bersih, selain itu juga berasa lebih ringan. Dan tekstur kulit aku yang semulanya itu kasar dan juga kering banget, sekarang ini menjadi lebih halus, lebih lembut. Selain itu juga kulit wajah aku langsung terlihat lebih cerah daripada sebelumnya. Nah, untuk facial foam dari produknya Nivea ini juga dapat digunakan untuk mencerahkan kulit karena di dalam facial foamnya Nivea ini sudah mengandung Pearl Whitening Complex yang dapat digunakan untuk membantu mencerahkan kulitmu 10 kali lebih baik daripada vitamin C. Dan untuk facial foam ini juga cocok digunakan untuk kalian yang masih remaja maupun anak sekolah karena kandungannya sangat ringan dan harganya sendiri pun juga sangat murah meriah. Untuk yang kemasan kecil yang isinya 50 ml seperti punya aku ini, harganya itu cuma Rp11.000 aja. Dan aku biasanya belinya itu di Indomaret. Dan setelah selesai aku mencuci muka aku dengan menggunakan facial foam dari produknya Nivea, untuk step yang selanjutnya aku bakalan langsung menggunakan masker alami. Nah, untuk masker alami di sini yang bakalan aku pakai dan sangat bagus digunakan untuk menghilangkan bekas-bekas jerawat yaitu adalah masker tomat. Nah, ini aku udah siapin maskernya. Dan untuk cara pembuatan masker itu gampang banget, tinggal kalian siapkan aja satu buah tomat
Kemudian kalian haluskan dengan cara di blender bisa atau diparut pun juga bisa. Dan nanti hasilnya itu bakalan jadi seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian langsung aja kalian aplikasikan ke kulit wajah. Dan berhubung sekarang ini aku udah ngebersihin kulit wajah aku dengan menggunakan micellar water, kemudian udah cuci muka dengan menggunakan facial foam, selanjutnya aku bakal langsung menggunakan masker alami ini aja. Langsung aja aku bakalan aplikasikan. Dan untuk kali ini aku bakal mengaplikasikannya itu pakai kuas masker aja biar lebih gampang dan gak berantakan. Oke, langsung aja kita pakai. Nah, jadi ini dia, aku udah selesai mengaplikasikan masker tomatnya ke seluruh kulit wajah aku. Dan sekarang ini wajah aku itu seger banget dan kayak ada sensasi dinginnya gitu. Jadi benar-benar enak dan juga nyaman banget untuk dipakainya. Dan buat kalian yang belum tahu, kenapa sih kak masker tomat ini bagus digunakan untuk menghilangkan bekas-bekas jerawat? Nah, karena untuk buah tomat sendiri, ini memiliki kandungan antioksidan, vitamin C dan juga vitamin A yang sangat bagus digunakan untuk membantu menghilangkan noda hitam dan juga bekas jerawat. Jadi untuk kalian yang memiliki bekas-bekas jerawat di wajah dan di rumah kalian itu pas ada buah tomat, kalian wajib banget untuk cobain. Dan berhubung sekarang ini aku udah selesai mengaplikasikan maskernya ke seluruh kulit wajah, kemudian aku bakalan diamkan dulu kurang lebih sekitar 15-20 menitan gitu, atau kita tunggu hingga masker itu kering. Jika udah kering, langsung aja kita bilas dengan menggunakan air bersih tanpa menggunakan facial foam lagi. Dan langsung aja aku bakalan skip video ini dulu biar gak kelamaan ya guys. Stay tune! Nah, jadi ini dia udah selesai membilas wajah aku. Dan sekarang ini wajah aku itu berasa lembab banget, berasa seger. Selain itu juga teksturnya itu menjadi lebih halus, lebih lembut dan juga terlihat lebih cerah. Pokoknya masker tomat ini benar-benar enak banget untuk dipakainya. Oke, setelah selesai aku menggunakan masker tomat, untuk step yang selanjutnya aku bakalan menggunakan toner. Nah, untuk toner di sini yang bakalan aku pakai ini dari produknya Viva. Nama produknya adalah Viva Face Tonic yang variannya lemon. Nah, untuk Viva Face Tonic yang variannya lemon ini sudah mengandung ekstrak lemon yang sangat bagus digunakan untuk mengurangi kadar minyak berlebih pada kulit wajah. Jadi untuk kalian yang mempunyai kulit yang berminyak dan juga berjerawat, kalian wajib banget untuk cobain Viva Face Tonic yang variannya lemon ini. Dan selain dapat digunakan untuk mengurangi kadar minyak berlebih, toner ini juga bagus digunakan untuk membantu melawan bakteri penyebab jerawat, jadi jerawat kalian itu nggak gampang balik lagi, serta dapat digunakan untuk mengembalikan keseimbangan pH kulit. Oke, banyak banget kan manfaatnya, langsung aja kita pakai. Nah, untuk cara pemakaiannya ini ada dua cara, kalian bisa menggunakan kapas, atau kalian juga bisa menggunakan tangan, kemudian kalian tap-tap atau kalian tepuk-tepuk. Oke, langsung aja aku bakalan menggunakan tangan aja biar lebih gampang. Aku bakalan ambil aja produknya secukupnya. Kemudian langsung aja kita aplikasikan ke kulit wajah seperti ini. Kita tap-tap. Nah, untuk wanginya ini benar-benar enak banget, seger banget kayak bau lemon gitu. Dan untuk teksturnya sendiri pun ini juga sangat ringan dan cepat meresap dan juga tidak lengket di kulit. Dan setelah selesai aku menggunakan Viva Face Tonic yang variannya lemon, untuk step yang selanjutnya aku bakal langsung menggunakan serum. Nah, untuk serum di sini yang bakalan aku pakai ini dari produknya Scarlett. Ini aku pilih yang variannya acne serum. Nah, untuk serum ini memang sangat bagus digunakan untuk menghilangkan jerawat, peruntusan dan juga menghilangkan bekas-bekas jerawat, bopeng dan juga flek-flek hitam. Bahkan bagus juga digunakan untuk mencerahkan kulit wajah. Karena di dalam serum ini sudah mengandung tea tree water, salicylic acid dan juga licorice yang dapat digunakan untuk membantu mengatasi semua permasalahan pada kulit wajah. Oke, langsung aja aku bakalan pakai. Nah, untuk cara pemakaiannya juga masih sama seperti menggunakan serum pada umumnya. Tinggal kita ambil aja kurang lebih sekitar 2-3 tetesan aja. Kemudian langsung aja kita ratakan ke seluruh kulit wajah. Nah, untuk serum ini wanginya juga tidak terlalu menyengat. Selain itu juga teksturnya ini mudah banget untuk diratakan, cepat meresap dan juga tidak lengket di kulit. Untuk harganya juga sangat terjangkau. Satu botol gitu aku beli harganya itu cuma Rp75.000 aja. Dan setelah selesai aku menggunakan serum dari produknya Scarlett, untuk selanjutnya aku bakalan langsung menggunakan pelembab atau moisturizer. Nah, untuk pelembab atau moisturizer di sini yang bakalan aku pakai ini dari produknya Viva, yaitu adalah aloe vera gelnya. Nah, untuk aloe vera gel dari produknya Viva ini, selain bagus digunakan untuk melembabkan kulit dan juga mencerahkan,
Aloe Vera Gel dari produknya Viva ini juga sangat bagus digunakan untuk mengatasi permasalahan di wajah kalian. Contohnya saja seperti jerawat, beruntusan, flek-flek hitam, atau jika kalian rutin dan juga telaten, bekas-bekas jerawat pada kulit wajah kalian pun juga bisa hilang. Langsung aja aku bakalan pakai. Nah, jadi ini dia, aku udah selesai mengaplikasikan aloe vera gel dari produknya Viva ke seluruh kulit wajah aku. Dan sekarang ini kulit wajah aku itu benar-benar seger banget. Selain itu juga saat pertama kali diaplikasikan ke wajah, itu kayak ada sensasi dinginnya gitu. Dan sekarang ini kulit wajah aku itu terlihat lebih glowing, berasa lebih lembut, lebih lembab, dan juga berasa lebih kenyal. Benar-benar enak banget untuk dipakainya. Dan untuk aloe vera gel dari produknya Viva ini, teksturnya juga mudah banget untuk ditatakan, cepat meresap dan juga tidak lengket di kulit, dan harganya juga murah meriah. Satu botol seperti ini aku beli harganya itu cuma Rp15.000 aja, dan aman dipakai untuk kalian yang masih remaja maupun anak sekolah. Karena untuk aloe vera gel dari produknya Viva ini tidak ada kandungan alkoholnya sama sekali dan juga paraben free. Jadi aman juga digunakan untuk kalian yang mempunyai kulit yang sensitif seperti aku. Jadi kalian wajib banget untuk cobain aloe vera gel dari produknya Viva ini. Oke, setelah selesai aku menggunakan moisturizer, untuk step yang selanjutnya, berhubung sekarang ini lagi siang hari dan aku juga mau pergi, aku bakal langsung menggunakan sunscreen. Nah, untuk sunscreen di sini yang bakalan aku pakai ini dari produknya Wardah. Nah, untuk sunscreen dari produknya Wardah ini sudah mengandung SPF 30, Skin Protector PA++++, Aloe Vera, Vitamin E, dan juga Provitamin B5. Ini harganya juga murah meriah. Satu botol seperti ini aku beli harganya itu cuma Rp28.000 aja. Jadi buat kalian yang masih remaja maupun anak sekolah, atau buat kalian yang suka beraktivitas di luar ruangan atau suka bepergian, kalian wajib banget untuk memakai sunscreen. Apalagi buat kalian yang memiliki bekas-bekas jerawat, kalian juga wajib banget menggunakan sunscreen agar bekas-bekas jerawat kalian itu tidak tambah menghitam di kulit wajah. Selain itu juga tidak membuat wajah kalian itu tambah kering, tambah kusam, tambah menghitam, dan juga tidak gampang belang. Oke, langsung aja aku bakalan pakai. Nah, jadi ini dia, udah selesai mengaplikasikan sunscreen gel dari produknya Wardah ke seluruh kulit wajah aku. Dan sekarang ini kulit wajah aku itu berasa lebih lembab, berasa lebih kenyal, dan juga berasa lebih lembut. Benar-benar enak banget, dan yang paling aku suka itu dari teksturnya. Teksturnya ini mudah banget untuk diratakan, cepat meresap dan juga tidak lengket di kulit. Jadi setelah selesai aku menggunakan sunscreen gel dari produknya Wardah ini, gak bikin wajah aku itu jadi minyakan. Dan untuk sunscreen gel dari produknya Wardah ini bisa kalian pakai 15 menit sebelum kalian beraktivitas di luar ruangan. Dan setelah selesai aku menggunakan sunscreen, biasanya aku itu langsung lanjut menggunakan makeup aku. Nah, jadi itu dia adalah serangkaian produk skincare yang bagus digunakan untuk kalian yang ingin memudarkan atau menghilangkan bekas-bekas jerawat pada kulit wajah kalian. Nanti untuk nama-nama produk dan juga harganya nanti aku bakalan taruh deskripsi box di bawah. Nanti kalian bisa langsung aja cek di sana. Dan untuk produk skincare yang terakhir yang wajib banget kalian pakai juga yaitu adalah face scrub. Nah, untuk face scrub di sini yang bakalan aku rekomendasikan untuk kalian ini dari produknya Emina. Nama produknya adalah Emina Face Scrub Apricot Jam. Nah, untuk face scrub dari produknya Emina ini memiliki butiran-butiran scrub yang sangat halus dan juga lembut sehingga kalian tidak bakalan merasakan sakit saat kalian aplikasikan ke kulit. Dan setelah selesai aku menggunakan face scrub dari produknya Emina ini, kulit wajah aku itu menjadi ringan, menjadi bersih. Selain itu juga kulit wajah aku itu menjadi terlihat lebih cerah, teksturnya itu menjadi halus dan juga lembut. Jadi benar-benar bagus banget kan? Jadi kalian bisa langsung aja coba. Nah, jadi itu aja video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa berguna untuk kalian semua. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like. Dan buat kalian yang suka selanjutnya, bisa langsung aja komen di bawah. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga subscribe ke channelku ini ya guys. Tunggu video selanjutnya. Thank you for watching. Bye-bye.